Oh. Mm -hmm. Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino masih di channel Marino Arsi. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di Permata Hijau yang sudah memberikan kaos Marino Arsi dan tumbler Marino Arsi. Jadi thank you. Ini jadi membuat kita semakin semangat lagi untuk sharing-sharing tentang RC para teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan bahas WPL D42 dikawinkan dengan chassis MND 99S. Tutorialnya tentu saja. Pertama-tama kita bahas eksterior dulu ya teman-teman ya. Di sini ada snorkel. Snorkel ini adalah snorkel dari WPL D12. Nanti saya akan share linknya. Kemudian roof rack-nya. Roof rack yang saya gunakan adalah roof rack dari MND 110. Jadi otomatis dia lebih panjang karena menggabungkan dua roof rack dipotong disambung jadi lebih panjang karena menyesuaikan atapnya dari WPL D42 ini. Kemudian ban serep saya taruh di belakang. Kemudian beberapa uh, stripping. Terus kaca saya hitamkan. Kenapa ada saya hitamkan nanti saya jelaskan berikutnya. Kemudian saya menggunakan ban WPL C54. Yang outer diameternya itu di angka 64 mm. Atau 63,5 setengah. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang pasti sih lebih besar dibandingkan ban stop dari WPLD 42 nya Oke, sekarang di sisi body nya. Kalau kita perhatikan, saya hanya menggunakan magnetic body post. Jadi kalau dilihat di sini, di bagian belakang ada dua magnet yang menempel. Kemudian di bagian depan, tengahnya di atas servo mountnya itu ada satu. Jadi kalau dilihat di bodinya juga ada di sini saya tempel di bagian belakang dua dan di bagian depannya tengah satu kemudian kita bahas dari ceiling si rod dulu uh, wheel wheelbase nya saat ini dengan kondisi yang udah saya adjust itu menjadi 19,5 cm atau 195 mm saya setting dengan menggunakan link rod yang adjustable tetapi ini udah settingan terendah atau terpendek karena kalau dipendekin lagi apabila teman-teman tidak mau Uh, memapras atau memotong over maka kopelnya akan terlalu nekuk jadi makanya saya agak sedikit ulur sedikit supaya kopelnya masih bisa optimal bekerjanya kemudian saya menggunakan suspensi yang aftermarket untuk MND99 cukup lembut uh, kemudian motor saya menggunakan ultra Torque 370 baterai saya letakkan di bagian belakang jadi kalau dilihat weight distributionnya cukup uh, center gravity cukup imbang ya. Jadi belakang baterai, tengah ada gearbox, depan ada servo yang yang besar servonya saya gunakan. Saya menggunakan ESC Surpass 80 ampere, kemudian uh, remote dan transmitter dari uh, FlySky. Terus uh, sisi body kalau perhati, diperhatikan saya melakukan pelebaran over fender jadi detailnya adalah yang bagian depan saya agak mundurin ke belakang yang bagian belakang saya agak majuin ke depan supaya menyesuaikan chassis MND99S ini dan ini tidak terlalu besar saya memaprasnya kurang lebih di angka 3 mm jadi uh, ini menyesuaikan outer diameter dari ban WPL C54 kenapa saya tidak menggunakan ban MND99 ini tergantung selera masing-masing ya karena saya melihat kalau menggunakan MND99S bannya itu cukup besar atau diameternya dan menurut saya menjadi tidak terlalu berimbang dengan posisi bodinya. Bagian interior yang jok tengah dan belakang saya lepas, kemudian spakbornya juga saya lepas. Jadi saya sisakan hanya bagian depan aja dan jok depan serta dashboardnya. Jadi kenapa ini dilepas karena menyesuaikan dari struktur chassisnya MND 99. Kenapa saya hitamkan? Karena tidak ada jok tengah dan belakangnya, jadi tidak ada yang dilihat. Jadi kita sarukan dengan warna hitam. Jadi, kalau kita pasang seperti ini, terlihat memang masih cukup uh, balance, ya teman-teman. Ya, tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kurang juga, tetapi unsur adventure-nya dapat. Jadi, sekali lagi, ini sifatnya hanya sharing, teman-teman, dan tidak ada niatnya mengajarkan siapapun. Saya harap informasi ini bisa membantu sekali lagi. Uh, dan satu lagi nih saya punya satu project yang akan saya bahas berikutnya tapi saya kasih teasernya dulu deh ini dia nah ini apa sih ini adalah MN 86KS yang dipasang dengan body GGRC 64 jadi bodinya ini 1 per 16 tapi chassis-nya 1 per 12 gimana cara mengawinkan si pesek ini Next video, kita akan bahas detail. So, thank you.